Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Lela Abu Dhabi. Di sini saya akan ajak kalian untuk memasak nasi tumplek atau nasi maglubah yang terbuat dari sayuran, nasi dan ayam. Tapi sebelumnya tolong dong subscribe, like, share dan komen agar channel saya berkembang. Terima kasih. Di sini ini nasi terbuat dari jasar, terong, ayam, dan ini bumbunya. Tentang bumbunya aku catat dalam kolom ini. Dan ini ayamnya akan aku rebus dulu pakai keningar, black pepper, bawang merah, dan cardamom guys atau kale. Dan sayurannya aku goreng semuanya ya, hampir matang atau dibilang 90% masak atau 80% lah masak. Setelah itu akan aku susun di panci, dan nasinya itu aku ulat ya sama bumbunya yang ada juga di bawah itu di tulisannya, dan aku susun. Setelah itu aku masukkan sayurannya, dan setelah itu aku masukkan ayamnya, dan setelah itu aku masukkan nasinya. Lalu aku masukkan juga bawangnya aku goreng dulu ya, ini kelupaan nih. Dan aku masukkan cilinya, langsung aku tumpahkan air ayamnya sampai menutupi nasi atau berasnya yang agak penuh. Ini pakai nasi Mesir apa beras Mesir nih. Lalu aku tutup. Setelah mendidih aku pakai gestir aluminium foil, terus aku tutup apinya, aku kecilkan paling kecil. Nah ini setelah masak baru aku masuk tumpahkan di loyang. Ini namanya nasi tumpah atau nasi tumplek atau nasi maglubah. Selamat mencoba, semoga menyukai. Kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan pesan ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.